Beginilah saat sejumlah pekerja melakukan perbaikan sementara. Jalan yang amblas di RT 1 Desa Sehanyar, Kecamatan Banua Lawas, yang terpantau Kamis tadi. Perbaikan dilakukan dengan cara memasang besi penahan agar dinding penahan tanah atau set file yang sebelumnya telah terpasang tidak jatuh ke sungai. Akibat dari perbaikan tersebut, jalan yang menghubungkan Desa Sehanyar dengan Desa Banua Lawas ini ditutup total, sehingga pengguna jalan diharuskan menggunakan jalur alternatif lain. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong Haji Muhammad Nurifani mengatakan penutupan jalan tersebut terpaksa dilakukan agar tidak membahayakan pengguna jalan serta tidak mengganggu proses perbaikan. Dan rambu-rambu bahwasanya untuk saat ini lalu lintas jangan melewati yang beban berat di sana, karena memang ini kan posisi tanah amblas, jadi struktur tanah ini masih belum stabil. Nah, jadi ini perlu kita lakukan lagi nanti peninggian dan pemadatan dulu sehingga nanti baru bisa dilewati normal. Sementara itu, Arsyad, salah seorang warga, berharap perbaikan jalan dapat segera selesai. Pasalnya, jalan tersebut merupakan jalur utama masyarakat menuju Banua Lawas. Jadi, supaya itu dipercepat dulu, kan sini lewat banyak-banyak anak-anak sekolah. Jadi, kalau apa ini, sulitnya kan, dari sekolah. Sekedar diketahui, Jalan Sehanyar merupakan poros utama masyarakat menuju sejumlah tempat di Banua Lawas, seperti pasar, kantor kecamatan, polsek, puskesmas, hingga wisata religi Masjid Pusaka Banua Lawas. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.